Oh, gurunya di situ, guys. Hey, nggak tahu aja dia, kita taruh kulit pisang di sana. Kepleset, kepleset. Dengan aku Sarah Filoid. Di video kali ini kita bakal review game yang mirip Sakura School Simulator. Nah, sekarang aku akan bermain game yang namanya Animus Scary Evil School Teacher, guys. Jadi tuh kalau kalian pernah main game Scary Teacher, ini tuh kayaknya campuran Scary Teacher dicampur Sakura School Simulator menghasilkan game ini, guys. So, karena ini pertama kali main gamenya, yuk langsung aja kita let's go. Oke, pertama ditanya umur kamu berapa? Umur aku udah tua, guys. Aku umurnya 21 tahun. Oke, nah di sini ada tulisan play dan udah ada guru killer, guys. Kalian pernah gak sih punya guru tuh killer banget yang galak banget sama kalian? Nah ini, guys, ya gamenya ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita bakal klik play. Oke, guys, di sini ada episode-episodenya. Nah, kita lihat tuh episodenya apa aja. Di sini ada Meteorite Madness. Terus ada episode 2-nya, guys, tuh. Nah, jadi ini mirip kayak game Scary Teacher gitu, guys. Kayak ada episode-episodenya dan ada misi-misinya juga. Jadi kalau game ini seru, kita cobain aja, guys. Mungkin bakal kita lanjutin. Kita mulai dari episode pertama, guys. Iya, masih loading dan ini dia, guys, gamenya. Suatu hari di sekolah di Jepang, guys. Ini sekolah siapa? Gede banget. Wow. Nah, ini namanya Sakuraso High School. Nah, di sini kehidupannya tuh enak sampai katanya ada suara ketawa yang jahat gitu, guys. Oh my god, kelas macam apa nih, guys? Ada mainan di kipas, ada yang ketawanya jahat. Ini dibully atau kenapa sih? Aku bingung banget deh, guys. Masa ada orang yang kayak gini sih? Jangan takut anak-anak ya, karena kalian bakal gantian di sini. Maksudnya gantian apa? Karena aku adalah guru yang paling menakutkan, guys, katanya. Oke, ini adalah ceritanya. Oh my god, masa gurunya ngerjain kita sih, murid-muridnya? Di mana-mana murid yang ngerjain gurunya, guys. Sumpah ini jahat banget, guys, gurunya. Katanya gurunya bakal ngerjain murid-muridnya udah kayak di neraka, guys. Aku akan menjadi murid yang baik, tapi gurunya jahat banget, sumpah. Enggak, aku tidak akan mau menolongmu. Kamu harus diberi hukuman. Wah, guys, muridnya dibikin kejang. Sumpah ini ngeri banget, guys. Ini gurunya kayaknya psikopat, guys. Ngeri banget, sumpah gurunya. Bikin murid-murid itu tuh jadi ketakutan, tersiksa. Oke, sekarang waktunya kita pembalasan, guys. Oke, guys, karena gurunya ternyata seperti itu, mari kita membuat pembalasan, guys, ya. Kita akan ngeprank guru tadi, guru psikopat tadi namanya Izumi, guys. Oke, kita akan coba kerjain dia di lab IPA, guys. Oke, jadi seperti ini, guys, gamenya. Ini mirip banget kayak Scary Teacher, guys. Jadi di sebelah kiri atas tuh ada apa? Kayak ada mapnya gitu, guys. Jadi sebelah kiri atas itu adalah kamera untuk tahu gurunya itu kemana. Di sini kita bisa lari, guys, ya. Kita bisa lari biar jalan cepat. Jangan sampai ketemu gurunya karena kita mau ngeprank, guys. Oke, guys, kita pelan-pelan. Sorry ya teman-teman ya, kalau misalkan ada notif-notif seperti ini, dikacangin aja. Kadang ada komen-komen YouTube kalian masuk ke notif aku seperti itu, guys. Oke, di manakah ruangan ini, guys? Ruangannya di mana, guys? Oh, itu gurunya, guys. Ngumpet, guys. Ngumpet, guys. Kita gak boleh ketahuan guru kah? Oke, guys, itu guru kita, guys. Dia bakal lewat, guys. Oi, ketahuan. Ah, ketahuan. Wah, guys, ternyata kita gak boleh ketahuan, guys. Wah, dihukum, guys. Ini sumpah, guys, gamenya mirip banget kayak Scary Teacher, dan dimana kita gak boleh ketahuan sama gurunya kok kita tuh mau ngerjain dia, guys. Oh my god, ternyata game ini seru banget, guys, sumpah. Oke, guys, aku tuh melihat gurunya ada di depan ya, guys. Jadi mungkin kita harus menunggu gurunya itu lewatin pintu ini, guys. Oke, kita tunggu biar kita langsung cabut, guys. Kita akan prepare menunggu gurunya lewat, karena dia kayaknya lewat satu jalur doang, guys. Semoga aja kita gak keciduk ya, guys. Sumpah aku nih deg-degan banget, gamenya udah kayak main
Secure School Simulator, guys. Ini gurunya udah mulai lewat kan? Oke, sekarang waktunya kita cabut, guys. Lari, cepet. Oke, guys, ini dia teman-teman. Oke. Kita akan balik ke kelas kita, guys. Yuk kita lari, guys. Lari, Mama, sebelum kita keciduk, guys. Oh my god, aku deg-degan banget, guys. Apakah ini kelas kita? Bukan, guys. Ini bukan kelas kita, guys. Itu, guys. Guys, dia udah masuk ke ruangan dia, guys. Kita tinggal tunggu, guys. Nah, ini dia, guys. Sekarang kita harus kemana, guys? Cabut. Cabut. Oke, teman-teman. Ini pemalasan kita. Kita lihat saat dia mengajar, guys. Lihat aja dia pas duduk, guys. Kita udah kasih bola-bola panas. Oke, dia sudah datang, guys. Guru kita, guys. Cepat duduk, guruku. Jalannya melenggak-lenggok. Oke, guys. Lihat pembalasan dendamku. Sensei. Duduk. Pasti kepanasan, guys. Wah, mamam tuh kan. Akhirnya, guys, kita berhasil ngeprank ini guru, guys. Guru psikopat ya, teman-teman. Siapa? Yo, jujur ngaku yang melakukan ini. Ih, kepo banget deh. Lagian sih ibu sih suka ngeprank siswa, jadi saya prank balik. Oke, guys. Karena kita sudah berhasil ke misi pertama, kita akan lanjut lagi ke episode selanjutnya, episode 2. Di sini kita harus menemukan kulit pisang. Sepertinya kita akan ingin bikin guru ini kepleset ya, guys. Seperti biasa ya, teman-teman, jangan sampai kita terciduk guru kalau kita lagi ada di sini, guys. Kita ngintip-ngintip dulu. Guru kita ada di mana ya, guys ya? Di mana guru kita ya? Aku takutnya keciduk gitu kan. Kan deg-degan banget, guys, sumpah kalau kita keciduk itu. Apakah kita harus keluar, guys? Masih belum ada, guys, gurunya. Gimana gurunya, cuy? Lari. Gimana, guys, gurunya, guys? Oh, nggak ada, guys. Oke, teman-teman, kita ambil dulu nih, guys, ya. Mana kulit pisang? Oke, ini dia, guys, kulit pisangnya. Sekarang kita akan ambil, guys, ya. Oke, saatnya kita ke kelas art. Karena guru ini jadwalnya dia bakal ke kelas seni. Kita akan taruh, guys, kulit pisangnya ini di dekat kelas itu, guys. Oke, teman-teman, jangan sampai kita keciduk ya, guys. Di lantai atas, guys. Gimana sih gurunya, sumpah, guys? Di kameranya tuh dia. Aku gak tahu, guys, dia ada di mana, guys. Kita ngintip-ngintip dulu ya. Cabut. Wah, gurunya di belakang kita, kah, guys? Wah, mama, kita dikejar, kah? Wah, dikejar, guys. Ah! Keciduk, guys. Ternyata gurunya nangkring di lantai 2, sumpah, guys. Aku gemeter banget main game ginian. Oke, guys, kita lanjut lagi ke misi yang selanjutnya, guys, yaitu mengambil kulit pisang. Kita lanjutin lagi ya, walaupun tadi masih gagal. Kita akan mencobanya dengan pelan-pelan, guys, ya. Jadi sekarang kita akan periksa dulu nih gurunya lagi berada di mana, guys, ya. Oh, gurunya di situ, guys. Coba kita nengok lagi gurunya kemana. Oke, guys, gurunya ke situ, guys. Ayo saatnya kita beraksi, teman-teman. Gurunya, guys. Plesetkah dia, guys? Hey! Gak tahu aja dia. Kita taruh kulit pisang di sana. Kepleset. Kepleset. Hey, mental, guys. Hey! Mamam tuh. Makanya jadi guru jangan psikopat. Seru banget ya, guys. Jadi seperti ini, guys. Game ngerjain guru ini seru banget. So, kita lanjutin lagi, guys, game ini. Scary Teacher campur Sakura School Simulator. Kalau kalian setuju, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini, guys. Itu dia tadi ngerjain guru. Seru banget, ngeprank guru. Dan thank you for watching and see you next video. Bye-bye.